Nak pergi ke naik bukit tu tak boleh lalu dong. Saya lalu dengan jalan kaki sebab air panas nak tekuk kat sini. Lepas tu jadi suami yang sama pegang baby, dia junjung baby. Sebab suami pun air dia pun dah tekuk. Saya orang kapur ambil dengan... Walaupun hampir seminggu bencana banjir berlaku di Hulu Terengganu, seorang jururawat yang masih berpantang anak sulung masih terbayang kejadian banjir yang melanda kampungnya di Kampung Sekayu. Dalam kejadian pada Ahad lalu, Hazira Samsudin 28 tahun bersama anak perempuannya Anggun Dayana Muhammad Sayuti yang ketika itu baru berusia 14 hari terpaksa meredah banjir yang ketika itu sudah melebihi 1 meter. Menurut Hazira, dia yang bangun kira-kira jam 5.30 pagi dimaklumkan ibunya selepas mendapati lantai rumah basah dan menyangka paip di rumah mereka pecah. Katanya dia segera memaklumkan suami Muhammad Sayuti Arifin 28 tahun dan ahli keluarga yang lain sebelum mendapati kawasan luar rumah mereka sudah dipenuhi air. Nak pergi ke naik bukit tu tak boleh lalu dong. Saya lalu dengan jalan kaki sebab air panas nak tekuk kat sini. Lepas tu jadi suami yang sama pegang baby, dia junjung baby. Sebab suami pun air dia pun dah tekuk. Saya orang kapur ambil dengan buk kecil.